menyelesaikan persoalan investasi itu tidak cukup dengan persoalan regulasi, tapi harus dilakukan dengan cara-cara olah mengolah yang diajarkan di HMI. HMI ini kan salah satu keunggulannya adalah bagaimana menaklukkan senior dengan berbagai macam retorikanya itu, bahkan kadang-kadang teorinya tidak ada dalam buku, tapi muncul dalam bukunya sendiri menurut persepsi dia hari itu. Dan itu kemampuan. Dan saya bersyukur saya bisa dibesarkan. Saya sering mengatakan untuk teman-teman, saya kuliahnya di Jayapura, di Stepford Dumbai S1 saya, yang kalau cari di Google itu nggak ada di Google, saking begitu sekolahnya itu yang tidak populer. S2-nya baru di Uncen. Tapi kita tidak kalah kualitas dengan kampus yang lain karena kita punya kampus alternatif yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam, sehingga kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kalian kuliah, kampus sehebat apapun tidak bisa menjamin kualitas mahasiswanya. Yang bisa menjamin kualitas mahasiswanya adalah mahasiswa itu sendiri. Seberapa besar mampu dia mampu untuk meningkatkan akselerasi kreativitas berpikir untuk meningkatkan kualitasnya.